Ade, mohon maaf, kakak bertamu di saat jam makan siang dan jam istirahat siang. Tanpa mengurangi rasa malu kakak terhadap Ade, kakak datang cuma mau bilang, kenapa Ade kakak chat tadi malam jam 7, tadi malam jam 7 Ade balas di jam 11 malam. Cepat jawab, Ade. Ketiduran kakak, saya kecapean tadi malam itu. Ketiduran? Oh iya, ketiduran. Tetapi saya lihat Ade online terus. Saya telepon, sedang berada di panggilan lain. Terus itu Ade bilang Ade ketiduran. Oh, kalau yang itu saya lupa kesemati data. Hah? Saya lupa kesemati data. Mohon maaf, Ade. Setahu saya, kalau saya telepon baru panggilan berada di sedang berada di panggilan lain, itu bukan berpengaruh terhadap data. Tapi ada pasti teleponan dengan orang lain. Saya tidak tahu laki-laki siapa yang suka senyaman Ade. Sampai-sampai saya rela tidur di dekat stop kontak, bahkan sedikit lagi listrik mau strom saya. Hanya karena menunggu balasan dari Ade. Tetapi Ade tidak menghargai itu. Saya malu, Ade. Belum lagi saya harus mendapat hinaan dari saya punya anak sendiri. Tenus, kaya tenus! 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 Saya pun magut! Ay magut, katang ngotong kesaka magut! Sampai buta data Ade nih! Magut, katang ngotong kesaka! Hei, itu sudah sumati! Manjeng kau, hospot terus! Lebih saya pulang saja. Hii, dia ni pelit. Macam kayak dia bapa mama saja. Sani bakat apa Bakat pemain bola. Tapi bapa terbeli kasih sepatu. Mau bakat game online. Tapi pulsa data setiap minggu hanya 500 MB. Itu pakai darurat lagi. Lemah punya bapak kayak gini. Ade bayangkan, Ade dengar. Dia punya kata-kata terhadap saya bagaimana, Ade. Memalukan sekali. Dia bilang begini. Bapak ini rela tidur dekat stop kontak. Sedikit lagi nanti dapat strom dari listrik. Tetapi dia di sana rela strom-stroman dengan orang lain. Malu saya ini, Ade. Malu sekali. Untuk menghabiskan Ade punya susu ini, saya juga butuh waktu, Ade. Sebenarnya saya sudah punya urat malu, Ade. Tapi untuk ada susu ini. Minum dulu. Ade tidak suruh juga pasti saya minum. Sebelum saya pulang, Ade, saya cuma pesan satu. Kalau memang Ade mau serius dengan saya, buktikan. Cinta ini bukan sulap, Ade. Seperti ini, lihat. Aduh, maaf kakak putar tangan daki. Lihat, Ade. Cinta ini bukan seperti sulap. Ya cuma sek-sek-sek begini langsung keluar love. Tetapi cinta itu butuh pengorbanan. Dan saya punya pengorbanan selama ini ke Ade itu tidak main-main, saya bilang. Saya harap Ade bisa paham itu. Sebentar malam saya datang lagi. Weh, Tinus, kau ni setiap hari di kau punya tangan tu hanya ada HP, HP dan HP. Mau jadi apa kau besok lusa? Bapak ini, bosan datang juga langsung marah.
Bapak marah ni demi kau punya kebaikan. Bapak ni pusing. Bapak ni baru pulang dari kampung Tante Sisi punya rumah. Terus itu bapak ada beli kasih kau punya permainan baru. Mulai sekarang stop sudah bermain HP. Bapak sudah beli kasih kau punya permainan. Permainan ini sangat bermanfaat untuk kau punya masa depan nantinya. Sepatu bola kah bapak? Sepatu bola. Muka kayak bola. Ini. Kau tahu ini apa? Mic bapak. Kalau mic berhubungan dengan apa? Sound system. Kalau sound system berhubungan dengan apa? Mic. Kalau mic berhubungan dengan suara vokal, cek mic satu nyanyi. Wongkongnya nih. Jadi, kau nonton tidak baru-baru ini berita viral? Hah? Nonton gak apa-apa. Itu Ana, dia hanya modal nyanyi saja. Dia Bapak Presiden bisa hadiah kasih dia satu rumah. Dan dia bisa nyanyi di Istana Negara. Itu luar biasa sekali. Makanya Bapak sebagai orang tua, Bapak juga pengen Bapak punya anak harus seperti itu anak. Dengar tidak? Dengar Bapak. Makanya Bapak beli kasih kau main. Mulai sekarang stop bermain HP. Kembangkan kau punya bakat bernyanyi. Bapak tuh lihat-lihat kau juga punya bakat menyanyi. Dengar tidak? Iya bapak, tapi saya terlalu bakat menyanyi. Heh, mau kau tahu tidak tahu, kau tidak ada bakat kah, punya bakat kah, yang penting kau harus bisa menyanyi. Kalau kau tidak bisa menyanyi, bapak yang ajar kau menyanyi nanti. Bapak ini di ini kompleks, ini bapak sebagai yang untuk latih-latih orang kor di gereja itu bapak ini. Kalau ada tanggungan di kita punya lingkungan. Masa bapak bisa latih orang kor, anaknya sendiri tidak bisa nyanyi. Itu kan malu bapak ini. Minimal, kau tidak tahu nyanyi, yang penting kau harus bisa pegang ini barang. Mai, cara pegangnya begini. Kalau kau punya niat, pasti kau bisa. Nah, yang berikut bapak jelaskan. Menyanyi. Nah, sebelum mulai menyanyi, tentunya kita harus rubah dulu kita punya vokal, membentuk vokal yang baik dan benar. Nah, sekarang bapak tanya, kau tahu baca not tidak? Apa itu bapak not? Kau tahu tangga nada tidak? So tahu kah bapak? Yang di belakang sumur toh? Itu tangga. Itu tangga bapak bisa naik kelapa. Dan kadang tuh bapak bisa naik tangga untuk dicuri orang punya ayam. Itu tangga. Tapi ini tangga nada. Nah, bapak kasih contoh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ah, minimal kau harus bisa itu dulu. Sekarang bapak mau dengar kau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ayo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu kau menyanyi atau kau menangis? Ulang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tahan. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Wah, memang orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohon tuh. Kita dua memang. Bapak ini juga guru vokal, sekarang turunkan ke anak. Tinus, bapak sudah bilang kau ini punya bakat untuk menyanyi, tapi kau yang pemalas. Nah, yang berikut kau sudah tahu toh tentang baca not. Yang berikut kau harus bisa menyanyi. Nah, menyanyi lagi yang lagu yang lagi viral, Wongko Nyene. Kau pernah dengar tidak? Kau tiap hari kan main HP, pasti kau tahu. Nah, menyanyi. Ketika kau menyanyi, kita menyanyi ini untuk orang yang dengar tuh dia bisa menikmati, dia bisa merasa kalau lagu itu kita nyanyi dengan sebuah perasaan. Dengar tidak? Dengar, jangan bapak. Sampai kita berdiri di depan, kita nyanyi, orang semua pada tertawa. Ingat, menyanyi bukan melawak. Dengar tidak? Dengar bapak. Nah. Wongkongnya nih.
ku di banding banding ke. Cok. Wong kong nyene ko di banting banting ke. Banding banding Tinus, bukan banting banting. Kamu banting siapa? Dan nak cengkoknya itu harus lebih, lebih, lebih wow. Harus ada getaran getaran. Wong kong nyene ku di banding banding ke. Harus agak getar-getarnya. Bapak, kenapa nak kalau menyanyi itu harus ada getar-getar? Itu macam orang strong saja, Bapak. Eh, bukan getar-getar, itu namanya cengkok. Wongkong nyene. Itu biar apa? Lagunya itu istilahnya ketika kita menyanyi itu artinya orang tuh bisa meresapi supaya lagunya semakin indah diwarnai dengan kita punya suara. Dengar tidak? Dengar, Bapak. Wong kong ini, itu bukan Bapak mau coba mau bersuara. Bapak nih dulu pernah ikut Indonesia Idol, tapi pengaruh pekan di Akademi Dangdut, jadi Bapak ikut Akademi Dangdut saja. Bapak, satu mau Cicita pemain bola, satu bisa kalau Cicita menyanyi. Eh. Nanti Bapak, wongkong ini ku dilapis-lapis ke. Tetap jadi penyanyi, tidak ada pemain bola. Bapak lapis kau dengan ini. Bapak, orang tua itu hanya jadi pembimbing, bukan mendesak. Kau sama mau cita-cita pemain bola, ya itu Bapak sama kemampuan. Bukan Bapak memaksakan saya jadi seorang penyanyi. Mulai sekarang, dapat Bapak nyanyi lagu Wong Kong ini sendiri saja. Saya mau jadi pemain bola. Bye bye, duda tercinta di komplek.